Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Salam Guru Penggerak. Saya Nunu Fitriani, calon Guru Penggerak dari Kabupaten Bogor, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam mengelaborasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Keputusan guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah sesuai dengan arah dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini coba kita lihat kembali sistem among. 1. Bersendi pada kodrat alam dan kodrat zaman serta merdeka belajar. 2. Berdasarkan pada silih asah, asuh dan asih. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingarso sung tulodo, yang artinya pemimpin atau guru memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yang artinya pemimpin atau guru bekerja sama dengan muridnya. Yang ketiga, tutwuri handayani, pemimpin atau guru memberikan kesempatan muridnya untuk berkembang atau menjadi motivator. Dalam kehidupan, akan ada nilai kebijakan dasar yang bertentangan dengan teori dan peraturan seperti kasih sayang, kebenaran, dan keadilan. Nilai-nilai dan prinsip dalam diri sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, seperti nilai keyakinan, kesetiaan, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Nah, nilai dan peran guru penggerak ini sangat berpengaruh terhadap prinsip pengambilan keputusan. Kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak berdasarkan pengujian pengambilan keputusan yang terakhir. Kemudian, apakah pengambilan keputusan sudah efektif? Apakah masih ada pertanyaan dalam diri atas pengambilan keputusan? Kegiatan coaching dilakukan menggunakan metode Tirta. Tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pembahasan studi kasus yang berdasarkan etika dan moral terdiri dari dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika adalah situasi ketika seseorang harus memilih dua pilihan di mana secara moral kedua pilihan benar namun bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Pengambilan keputusan dilakukan dengan langkah pertama adalah paradigma dilema etika. Yang pertama adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang kedua, individu lawan masyarakat. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya, ada prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Selanjutnya adalah lakukan 9 langkah pengambilan keputusan.
Yang pertama, mengenali nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Dan kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dengan pengambilan keputusan yang tepat, maka murid akan merdeka. Kemudian terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan yang dialami dalam pengambilan keputusan yang pertama adalah pengaruh nilai dan budaya masyarakat sekitar. Yang kedua, perbedaan persepsi warga sekolah. Yang ketiga, dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika. Pengambilan keputusan yang tepat akan mempengaruhi cara pengajaran seorang guru untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid. Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya, karena pengambilan keputusan harus tepat. Dengan keputusan yang tepat, maka seorang guru akan mengarahkan potensi dan bakat yang dimiliki muridnya. Kesimpulan akhir, nilai dan peran guru sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan terhadap muridnya. Dalam pengambilan keputusan yang tepat, guru menentukan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, metode coaching model Tirta untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah, lingkungan yang kondusif, serta murid merdeka dan bahagia. Tentunya semua itu adalah hal-hal yang sangat kita harapkan di sekolah. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.